pakai mata bor kecil seperti itu yang lumayan panjang ya. Jadi ketika misal ini bor, jadi itu kita tandai begini. Dari bawah, dari lubangnya kita tandai. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Cahaya Seribu. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi tremolo Edge 3 original Ibanez yang sering fals. Jadi katanya kan gitar oli itu selalu stabil. Kenapa di berbagai kasus yang mereka memakai Edge 3, setelah kita lama memakai, biasanya tremolo tersebut mengalami korosi, mengalami pergesekan antar besi di pivot tersebut terhadap tremolo yang tadi. Gesekan tersebut mengakibatkan tremolo yang tadinya runcing di ujung menjadi tumpul. Tumpul yang tadi yang menyebabkan tremolo sering fals. Biasanya sering terjadi di gitar-gitar lisensi Indonesia. Jadi kita bukan menceritakan brand sesuatu, mengatakan kekurangannya, tidak. Jadi gitar ori pabrik ya. Jadi dia pakai Edge 3. Gitar tersebut setelah lama kita pakai, setelah kita lama memakai. Sorry, kameranya gerak-gerak, kucing saya ganggu. Jadi selain dari faktor eksternal, yaitu faktor senar, jadi kebanyakan yang mengakibatkan hal tersebut terjadi, yaitu U di tremolo tersebut yang mulai tidak tajam. Oke, bagaimana caranya teman-teman? Kita ikuti saja. Oke teman-teman, ini sekarang kita masuk ke pemahamannya dulu ya. Jadi yang terkikis di sebelah sini, ini sudah jelas tumpul banget ya, tumpul banget. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin merubah, katanya ada yang tanya tuh, gimana seandainya saya merubah itu tetapi tidak dibuat lurus, tetap dibuat U dengan memakai apa namanya, dengan memakai kikir yang lingkaran, boleh, silahkan dicoba dulu ya, karena saya belum pernah mencoba memakai kikir. Jadi begini, di sini jelas banget, nah, ini dia posisi yang tumpul. Oke, kita fokuskan. Itu dia posisi yang tumpul ya. Lihat teman-teman ya. Jelas banget itu tumpul, gak tajam. Tetapi kalau kita lihat bagian atas dan bagian bawah seperti menyatu, tetapi tidak menyatu sebenarnya. Ini terpisah, bagian atas ini terpisah. Jadi jangan sekali-kali memotong di bagian sini, jangan, atau dibuat lancip langsung di bagian atas dipotong, jangan. Karena ini beda, di atas dengan di bawah ini ditempel, berbeda. Jadi nanti kita buka dulu bagian atasnya, kita ambil yang bagian ini aja untuk diamplas di bagian sini saja, begitu ya. Dan satu lagi penjelasannya, bang, itu kan tremolo Edge 3 biasanya handle-nya nggak ada ulurannya tuh, langsung dicolokin aja. Terus dia longgar, nggak bisa untuk fluter, begitu nggak bisa katanya. Nah, sebenarnya ketika kamu masukkan di sini, jadi di sini ada yang namanya kunci L di belakang sini. Oke, boleh kita perhatikan, itu ada kunci L kecil di sini. Oke, kita praktekkan ya. Jadi begini, handle dimasukkan begini, tanjakan, dorong, masuk. Setelah itu kita pakai kunci L yang sesuai, cari yang sesuai, kita putar, masukkan sini, langsung diputar searah jarum jam. Gitu ya teman-teman, jadinya ini langsung menyatu, langsung bisa cekat, bahkan diputarnya agak susah.
agak sisa ya. Nah, untuk yang standar kita longgarin kembali dengan berlawanan jarum jam. Ini. Nah, ketika handle terpasang, bagaimanakah cara untuk mengepaskan kunci di belakang ini? Bagaimana caranya untuk bisa masuk? Jadi kita pasang handle, kalau kita posisi terpasang di gitar, ini ditekan, handle ditekan ke bawah, kan dia ke atas begini. Nah, kita baru masukkan, dicari lubangnya, dilihat di belakang, langsung paskan, diputar. Itu caranya. Ya. Tarik, baru lepas handle-nya. Itu untuk ini rapi, rapet ya. Seperti itu. Oke, kita buka kembali dulu. Sekarang bagaimana cara membukanya? Jadi ambil kunci L yang sesuai dengan posisi kunci L yang di sini dulu. Jadi per masing-masing ini harus dibuka dulu. Setelah dibuka seperti ini ya, nggak apa-apa sambil lalu dibersihkan ya, diambilkan sikat ya. Tremolo yang seperti ini memang gampang kotor karena dia memiliki banyak sekali celah-celah seperti itu. Selanjutnya kita ambil posisi yang ini, jadi dilonggarkan. Oke. Setelah itu, setelah ini selesai, jadi boleh ini dibuka juga, boleh tidak? Oke, setelah dibuka, diingat posisinya ya teman-teman ya. Jadi untuk yang di depan, ini tumbuhannya di depan, dipasang duluan, baru yang di belakang dengan diselipkan ini. Ya, ini nanti posisinya di bawah. Jadi jangan lupa diingat posisinya nanti begini. Jadi ada ini, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, yang lebih rendah ini untuk yang di belakang begini, baru dimasukkan posisinya begitu ya nanti ya. Ingat-ingat posisinya, diingat-ingat. Jadi jadi sebenarnya buat kalian yang left-handed, yang pemain gitar pedal, sebenarnya kalau kalian punya EDG3, kalian sebenarnya nggak pusing-pusing untuk membeli handle yang pedal. Jadi misalnya stoknya sulit untuk dicari handle yang pedal, sebenarnya kita tinggal mengukur ini ya teman-teman. Jadi ini posisinya sudah sebenarnya kanan-kiri. Kanan kiri sudah sama, jadi tinggal kunciannya ini dipindah ke sebelah sini sebenarnya seperti itu. Dan ini juga dipindah nanti. Jadi setelah dilonggarin, ini ada memang bawaannya dari EDG3 ininya, plastiknya ini dipindah ke sini. Ini juga bisa dipindah. Jadi apa fungsinya ini? Ini pengatur kedalaman kita nancapkan handle. Kalau ini ke bawah dilonggarin, berarti kita nancapnya lebih dalam gitu. Kalau kita ini ditekan ke atas, berarti nancapnya handle-nya lebih dangkal. Begitu aja. Nih tambah ke atas handle-nya. Begitu ya teman-temannya, tinggal dipindah ke sebelah sini. Kalau left-handed, kalau kidal. Jadi kalau kidal, caranya bagaimana? Apakah ini bisa untuk dilubangi? Apakah nutut untuk dilubangi? Bisa. Caranya ya. Jadi pakai mata bor kecil seperti itu yang lumayan panjang ya. Jadi ketika misal ini bor, jadi itu kita tandai begini.
dari bawah, dari lubangnya kita tandai begitu kecil. Lalu setelah tandanya sudah masuk, nah yang ini langsung digedein, dilubangin ke atas, wah, begitu sama dengan lubang yang sebelahnya. Wes, setelah lubang berarti handle yang Anda miliki EdG3-nya menjadi kanan atau kiri, menjadi normal atau kidal, seperti itu. Jadi tanpa membeli tremolo yang kidal. Begitu. Kita lanjutkan ya. Setelah semuanya terpisah begini, jadi ambil bagian yang sebelah sini. Ini dia. Kotor ya. Bagian ini teman-teman yang kita modifikasi untuk ditajamkan. Bisa dilihat ya teman-teman ya, sudah sangat tumpul, benar-benar tumpul ya teman-teman. Oke, let's go, kita langsung aja ya. Oke, jadi kita cek ya teman-teman. Ini sudah dimodif, sudah lebih tajam. Ini seperti ini. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di WA. Jadi tujuannya ditajamkan adalah meminimalisir sisi yang menyentuh pivot. Ini pivot begini ya teman-teman. Dikerakannya begini. Karena kenapa celah dari pivot di sini sangat kecil ya, jadinya kita menyesuaikan tajamnya sama dengan di sini. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, kenapa ketika ditanyamin dia tetap saja kadang fals, kadang enggak? Penyebabnya bisa saja karena misalnya U-nya belum dikurangi, posisi pivot di sini ya. Jadi kalau ini di samping kan enggak nyentuh nih. Begini enak. Jadi ada yang sebagian masih nyentuh begini nih. Benar ini dibuat tajam di bagian sini, tetapi bagian sampingnya dia nyentuh begini. Ya sama saja, sama saja ini nggak bebas. Jadi harus dikurangi lagi sedikit bagian sampingnya, kalau seandainya itu masih false. Begitu ya. Ah, setelah dimodif begini masih saja terjadi lagi false, biasanya itu terjadi pada senarnya. Jadi gulungannya nggak rapi, dan ketika sudah rapi jangan langsung dimainkan, tetapi ditarik-tarik dulu. Senar ditarik, stem ditarik, stem ditarik, stem, barulah itu bisa stabil dan bisa dilakukan. Oke, okay? Sekarang kita coba rangkai lagi ya, karena ini sudah tajam. Sudah tajam, kita rangkai kembali. Jangan lupa susunannya ya, begini. Dulu begini, baru ini terakhir. Oke, sampai di sini kita terakhir ingin memasang kunci yang kecil ini kan ya, yang kecil ini. Oke teman-teman, jadi sebelum yang kecil ini dipasang, jadi kan ini ada dua ya lubangnya, depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Ini apa sih gunanya, penting nggak sih? Ini sangat penting karena kemarin ada temen yang ngomong, bang aku tuh kalau stem
tuning, ya, open tuning, jadi mestinya normal ya. Jadi E, B, G, D, A, E begitu sudah dituning. Ketika menjadi depan itu normal, pas. Ketika masuk ke oktav selanjutnya, oktav kedua setelah titik dua itu dipencet, itu false. Kenapa sih? Apa ini alasannya? Apa yang salah dari gitar saya? Jawabannya, yang salah adalah setting ini. Oke teman-teman, ini sudah selesai, kita pasang semua. Jadi jika ada yang bertanya kenapa ini di depan, di belakang, ya kan, kenapa titiknya tidak dipasang di depan semua, jadi saya sudah jelaskan ke teman-teman. Jadi ini titik tumpu ini ya, titik tumpu yang ini. Oke, kita bisa lihat titik tumpu senar yang ini haruslah sama dengan separuh ukuran dari neck depan sampai ke fret 12. Dari neck depan sampai ke fret 12 haruslah sama dengan jarak titik 12 sampai sini, tumpuan sini. Untuk selanjutnya menyesuaikan, tambah ke belakang karena sebenarnya semakin besar. Jadi lubang yang enggak bisa ngejepit gini, sudah enggak bisa ngejepit ditaruh sini, jadi kita taruh belakang untuk lebih kuatnya. Ini yang enggak bisa ngejepit, yang masih bisa ngejepit kita taruh di depan. Ini sudah selesai. Ini juga sudah kita lancipkan. Teman-teman sudah bisa lihat sendiri. Ya, sudah lancip semua. Langsung test drive. Dah. Jadi rumus agar ketika kita main di depan, C depan dengan C di belakang sama. Jadi kalau kita ukur dari sini sampai titik sini, fret ke 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, begini, kita ukur dengan seksama, komanya juga dipaskan. Ya, di sini. Kita pakai sentimeter di sini, ukurannya kurang lebih 32,5. Ya, kalau begini ya, 32,5. Jadi ketika kita ke belakang, ini juga sama 32,5, pas pada di mana senar bertumpu. Oke, maksudnya bukan ini ya, bukan ukuran ininya ya, bukan, tapi di mana senar itu bertumpu. Jadi di mana senar itu bertumpu, pas di titik tumpunya itu haruslah sama ukurannya dari titik 12 ini ke sini. Titik 12,5. Rumusnya seperti itu teman-teman. Kalau ini dari depan sini sampai titik 12, sampai dari titik 12 ke belakang sama, berarti kalau kita mainkan di depan, nadanya juga sudah pasti sama. Oke, kalau ini tidak sama, di depan juga tidak sama. Jadi kalau kita main di depan itu dipencet, ketika ke belakang ini terlalu tinggi, berarti ininya di belakang tempat duduknya senarnya terlalu maju. Rumusnya begitu. Jadi kalau tempat duduknya senar, kedudukan senar ini di depan terlalu maju, jadi nada yang di belakang itu terlalu tinggi, yang di depan itu lebih rendah. Kalau kita mencet di depan itu senarnya lebih tinggi daripada yang di belakang sini, jadi kita normal, terus di sini lebih kendor, berarti kita terlalu ke belakang. Begitu. Rumusnya seperti itu. Tapi ada tapi lagi. Kok masih ada tapi? Iya, benar. Jadi itu berlaku bagi senar yang berukuran kecil. Semakin besar ukuran senar, semakin besar diameter senar, itu berbeda lagi ukurannya. Jadi dari senar 1, 2, 3, 4, 5, 6 semakin ke atas, ini harus semakin jauh.
tetapi jauhnya tidak terlalu jauh, hanya 0, sekian begitu. Jadi susunannya ini pas, agak jauh sedikit, agak miring. Jadi di sini ini salah masih ya. Jadi harus agak jauh, menjauh begitu. Kenapa begitu? Memang rumusnya begitu. Semakin jauh diameter senar, semakin tidak sama jarak antara depan sampai titik 12, berarti 12 sampai 12 ke belakang itu tidak sama. Kalau disamakan, nanti hasilnya adalah di belakang terlalu tinggi karena ini terlalu depan. Ini juga berlaku bagi bas. Jadi kalau senar bas itu kan lebih gede. Diukur sama, berarti dia harus lebih mundur sedikit. Semakin gede senarnya, harus semakin mundur lagi. Begitu rumusnya. Jadi kalau itu sudah diaplikasikan, tidak ada senar yang namanya senar itu bisa falus di depan atau falus di belakang, itu tidak akan ada seperti itu. Rumusnya tidak ada yang seperti itu rumusnya. Jadi solusi selanjutnya adalah kita mengukur dulu, ini dipasang di belakang, diukur. Setelah diukur, pedomannya adalah yang nomor satu dulu. Diukur, misalnya setelah diukur itu pasnya misalnya begini ya. Begini pasnya. Berarti ini nomor satu lubangnya masih bisa kan ngejepit. Berarti kita pakai di lubang nomor satu. Karena kalau di lubang nomor dua ini ke depan begini tidak mungkin. Tidak mungkin bisa masuk di lubang kedua. Berarti tinggal ngasih spasi saja di selanjutnya begini. Spasi sedikit. Begini. Spasi sedikit. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya. Dan selanjutnya begini. Ya teman-teman ya. Sampai begini. Oke. Jadi seperti turun hujan begini. Tapi sambil lalu nanti dicek. Dicek. Apakah benar tuningnya kalau di kita di HP di tuner atau di efek di mana? Tunernya depan, E depan dengan E belakang sudah sama, berarti ini sudah pas. Tetapi kalau masih kurang, yang belakang terlalu tinggi berarti kurang kebelakangan. Yang belakang terlalu rendah berarti kurang kedepanan dikit. Dikit aja, itu sudah perubahannya sangat besar. Kalau kita perhatikan, yang ini kita jepitkan di depan berarti umurnya, ini tetap di depan. Di depan, ini masih bisa di depan. Ini agak susah di depan, bisa di belakang. Di sini dijepitkan. Yang ini di belakang sudah, karena di depan nggak bisa jepit. Oke teman-teman, kita lakukan seperti apa? Kita lanjutkan sebentar lagi. Halo tim CKCCH 1000, terima kasih sudah menonton. Karena videonya sangat panjang, penjelasannya sangat detail, sangat kompleks, masih banyak hal yang perlu saya jelaskan, semua rahasia tentang EdB3. Maka dari itu video kami buat part 1 dan part 2. Jadi bagi teman-teman silakan menunggu dari part 2 video ini. Karena ini bagian part 1 ya, silakan teman-teman menunggu rilisnya part 2 hingga semuanya selesai, menjadi modifikasi yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, teman-teman yang sudah subscribe, teman-teman yang sudah like. Terima kasih bagi teman-teman semua yang baru datang, yang belum subscribe silakan subscribe sekarang juga. Teman-teman juga mensupport saya, support like, support subscribe, mendapatkan sesuatu yang berharga. Semoga channel ini juga bermanfaat. Dan support semuanya, kita saling support, kita saling kenal, kita saling mengerti, kita saling sharing apa tentang hal gitar yang perlu kita sharing bersama. Terima kasih atas teman-teman semua. Semoga kalian diberkati selalu oleh Tuhan. Semoga rezeki kalian lancar semua dari kalian. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video part 2. See you. Salam tim Cakanca Cahaya 1000.